dan ibu yang sama-sama kami hormati, memang seperti kata Lura Alex, adalah sangat berbangga kita di sini dipimpin oleh seorang perempuan kuat. Hatur nuhun pisan, juga ada Pak Camat, para kepala desa di Kecamatan Batu Jaya, para kepala desa yang ada di sekitar Desa Karya Mulia. Kemudian ada ibu-ibu yang katanya sangat ngefans sama Teteh Jelisha. Sangat berterima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua kepada Ibu Bupati. Kami sangat berterima kasih Ibu, juga pada Pak Lura dan semua warga Desa Karya Mulia atas dapat terselenggaranya Rumah Restoratif Justice ini. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nantinya bermanfaat buat semua. Karya Mulia sesuai dengan namanya, menjadi desa yang berkarya dengan kemuliaannya sebagai yang pertama berdirinya Restoratif Justice. Saya mohon maaf jika ada kata perbuatan kurang berkenan. Sekali lagi, peran serta para pegawai juga di Kejaksaan Negeri Karawang dan teman-teman pers sangat kami junjung tinggi atas terselenggaranya acara ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak ada rasa empati dalam diri kita, ada hati nurani yang kita pakai, ada sistem kekeluargaan yang kita jaga, ada hubungan baik yang kita selama ini pertahankan. Disinilah hari ini kita kembalikan pada metode zaman dulu, bahwa seluruh persoalan bisa kita selesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, untuk melalui rumah restoratif justice. Keadilan untuk semua pihak, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang di atas, bukan hanya untuk orang punya uang, tetapi hukum berlaku sama, siapapun itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Oleh karena itu, rumah restoratif justice adalah rumah aman bagi kita semua, rumah yang akan melahirkan keadilan bagi kita semua. Bersyukur Karya Mulia, saya bisa bertemu dan berkumpul di sini bersilaturahmi untuk tentu kita meresmikan rumah aman, rumah adil yang insya Allah akan menjadi prototip bagi Kabupaten Karawang tercinta ini. Jadi mudah-mudahan seluruh persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dengan cara baik, komunikasi yang baik, musyawarah untuk mufakat, mari kita lahirkan di rumah restoratif justice. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan akan berjalan kalau masyarakatnya damai. Pembangunan akan berjalan kalau kita nggak punya konflik. Pembangunan akan berjalan kalau kita punya semangat yang sama untuk membangun. Oleh karena itu tentunya, selain pastinya hari ini kita meresmikan RJ, Rumah Restoratif Justice, pastinya saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Karya Mulia, umumnya di Batu Jaya, untuk kita bersama-sama membangun Karawang. Gak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Semua pasti punya ketidaksempurnaan itu. Hanya bagaimana kita saling mengisi. Kali kita bocor ke sawah, gak apa-apa, ingatkan kami. Bu, itu jalan 200 meter lagi masih jelek, tolong benarkan, ingatkan kami. Makanya hari ini kita kembali hidupkan pelayanan di kecamatan. Selain pelayanan di kecamatan melibatkan semua stakeholder, instansi vertikal, saya ada dialog terbuka dengan para kepala desa, alim ulama, guru, tenaga kesehatan, masyarakat. Kita diskusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sekarang sistem perencanaan harus 1 tahun sebelumnya. Jadi kalau Pak Lura mengajukan kepada saya jalan untuk di 2023 diselesaikan, ya diajukannya sejak tahun 2022. Semua sistemnya terkoneksi, semua orang bisa melihat program pembangunan apa yang hari ini pemerintah daerah lakukan. Oleh karena itu tentunya rumah restoratif justice ini adalah menjadi prototipe yang kebanggaan buat kami tentunya pemerintah daerah, atas tentunya kinerja dari Kejaksaan Negeri Karawang. Ibu Marta, tepuk tangan buat beliau, karena ini menjadi semangat kami untuk membangun Karawang ke arah yang lebih baik lagi. Kalau masyarakat yang rukun, semua persoalan bisa kita selesaikan, artinya pemerintah daerah memiliki kekuatan dan semangat untuk membangun daerah yang lebih baik lagi. Setuju? Semangat? Nah ya, jadi kita doakan ya Pak Lura dengan cita-citanya ke depan ya. Ada 10.000 sekian ya, hak pilih kurang lebih 7.000 sekian ya. Jadi Pak Lura kita doakan cita-citanya harus lebih tinggi lagi dari kepala desa, amin ya. Cuma untuk pusatnya PSRI ya Pak Lura, ya kan gitu ya. Kalau tadi udah janji loh depan umum.
Ya, jadi insya Allah tentunya kita doakan Pak Lurah, ada Rawa Gempol juga. Saya tahu dari Bapak dari partai mana mau maju, saya juga tahu ya. Ya, tapi apapun itu harus tentunya menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi sebuah cita-cita yang mulia, artinya ketika Pak Lurah tidak menjadi lurah lagi, ketika saya justru nggak menjadi bupati lagi, minimal masyarakat bisa mengenang akan kebaikan dan apa yang sudah kami lakukan untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Itu saja mungkin dari saya. Sehat selalu buat kita semua, sukses selalu buat kita semua, selamat dan sukses didirikannya dan diresmikannya Rumah Restoratif Justice, rumah yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang ada di Karya Mulia, yang insya Allah ini akan menjadi virus-virus kebaikan yang akan ditularkan. Jadi minimal kalau Karya Mulia sudah, berarti Karya Makmur dan seluruh desa yang ada di Batu Jaya harus sudah mulai. Karena belajarnya dekat dari Lurah Alex. Dari sini melipir ke Pakis Jaya, melewati Tirta Jaya. Lah, mungkin lah. Lurah harus ke Tirta Jaya besok. Jadi agen Kejaksaan Negeri salah satunya adalah Lurah Karya Mulia. Nah, kita nggak bisa kerja sendiri, Pemda nggak bisa kerja sendiri, Kejaksaan nggak bisa kerja sendiri, desa juga nggak bisa kerja sendiri, ya kecamatan juga kita nggak bisa kerja sendiri, kita bareng-bareng. Jadi minimal di dapil sini, dapil 3 ya, ini harus semua coba untuk menggeliat Rumah Restoratif Justice. Dimulai dari desa yang ada di Batu Jaya. Pakai rumahnya, Bu, saya nggak punya lahan, Bu, saya nggak mungkin diriin lagi, itu bisa. Ada namanya kan rumah yang keluarga berencana, rumah apa namanya? Rumah KB ya, yang punya KB itu bisa. Jadi tempatnya itu sebenarnya yang ada saja, tapi itu punya lokus titik sasaran yang jelas sebagai Rumah Restoratif Justice. Jadi tidak perlu ngada-ngada atau tidak perlu ada infrastruktur baru, kita pakai yang ada sebagai Rumah Restoratif Justice ya. Nah ya, itu saja mungkin dari saya selalu buat kita semua. Hatur nuhun, bangga bisa ketemu Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Nih Mbak, dulu saya itu kalau saya jawab Karawang, pasti mereka jawab yang Peseri. Hayu atuh urang babarengan mau ngarang siap Peseri. Itu yang mengantarkan saya 2 periode. Siap? Karawang. Hayu atuh urang babarengan mau ngarang. Siap Peseri, nah itu. Jadi membangun Karawang itu enggak bisa sendiri-sendiri. Orang kalau merasa dirinya hebat, itu mustahil dia bisa membangun. Yang hebat adalah orang yang akomodatif, orang yang bisa mengkolaborasikan semua perbedaan menjadi satu. Dan saya melihat itulah kekuatan Karawang. Bangga saya menjadi pemimpin Karawang, memiliki masyarakat yang luar biasa. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Menjadi saksi bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah sangat menyentuh aspek kemasyarakatan. Sehingga di setiap desa nanti akan ada yang namanya Rumah Restoratif Justice dalam rangka mengapresiasi keinginan masyarakat dalam menciptakan keadilan substantif yang ada di seluruh Indonesia. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ucapan yang saya ucapkan atas nama Allahumma la tada' lana jamban illa ghafarta wa la hamla illa ghafarta. 1, 2, 3. Jadi untuk tangannya di kepala semua, tangannya di atas ini semua. Jadi 1, 2, 3.